semuanya, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa bantu aku untuk subscribe. Nah, di video kali ini aku akan update body care rutin aku menggunakan produk terbaru dari Scarlett, di mana aku yakin di antara kalian pasti udah pada tahu kalau Scarlett sudah mengeluarkan body scrub yang varian kopi dan juga shower scrub yang varian kopi. So, bagi kalian pecinta kopi, kalian wajib ya cobain ini. Dan untuk body care rutin aku kali ini, aku akan ditemani oleh salah satu partner aku, seorang cowok. Nih dia, kenalin. Hai, perkenalkan nama saya Tommy. Nah, jadi Tommy ini mewakili pertanyaan bagi kalian teman-teman cowok yang sebelumnya sempat komen di video-video aku sebelumnya yang nanya, boleh nggak sih kalau cowok itu pakai body care dari Scarlett? Boleh ya teman-teman, jadi nggak hanya cewek aja. So, bagi kalian yang penasaran dengan body care rutin kita bersama Scarlett, pastiin buat nonton video ini sampai habis. Step yang pertama, kita akan memakai body scrub yang varian kopi dari Scarlett, di mana kalian bisa lihat ya, packagingnya ini lucu banget, ada biji kopi, warnanya juga senada. Lalu wah, kita buka. Kopi nih, suka aku nih. Wah, bener kan, cowok-cowok pada suka kopi kan? Nah, kita buka dalamnya. Nah, mari kita coba. Wah, butirannya halus banget ya, nggak sakit di kulit. Ya, benar sekali. Jadi, butiran dari scrub Scarlett ini memang halus dan nggak bikin kulit kita sakit. Nah, setelah itu, kita diamkan selama 3-5 menit sebelum kita bilas dengan air. Setelah setengah kering, yaitu setelah 3-5 menit, lalu kita gosok perlahan. Wah, dagingnya banyak banget ya? Iya, jadi body scrub dari Scarlett ini membantu kita untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, banyak banget yang terangkat. Selain itu, body scrub Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus untuk melembabkan, menutrisi, dan juga mencerahkan kulit kita. Setelah itu, kita bilas dengan air. Nah, setelah aku bilas dengan air, aku rasain kulit aku ini menjadi lebih halus dan juga wangi kopi. Kalau menurut kamu gimana setelah kamu memakai body scrub dari Scarlett ini? Kulitku jadi halus banget nih. Dan wangi kopinya awet ya. Iya, bener kan? Jadi wangi kopinya ini awet banget. Cocok buat kalian penggemar kopi. Step berikutnya, kita akan memakai shower scrub varian kopi dari Scarlett, di mana ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus untuk kulit. Lalu kita buka dalamnya. Nah, shower scrub Scarlett ini kalian bisa pakai setiap hari, di mana ini ada buliran-buliran scrub halus. Itu fungsi dari buliran scrubnya apa ya? Fungsi dari buliran scrubnya ini membantu kita untuk memaksimalkan saat membersihkan tubuh kita. Nah, untuk busanya sendiri, busanya ini nggak berlebih. Dan juga wanginya ini benar-benar enak banget ya. Jadi kayak relax gitu pakai aroma kopi. Wah, benar wangi guys kopinya. Nah, lalu kita bilas dengan air. Setelah memakai shower scrub dari Scarlett, apa yang kamu rasain Tommy? Nih, kalian lihat sendiri ya guys ya. Kulit aku jadi halus banget dan aroma kopinya yang pasti bikin lagi. Nah, jadi pengen mandi terus kan pakai Scarlett? Pasti. Step terakhir, kita akan memakai body lotion yang varian Jolly, di mana aku mau jelasin sedikit bahwa tutupnya ini aman ya. Jadi ada penguncinya. Nah, jadi kalian bisa buka dan tutup, jadi tenang aja nggak bakal tumpah nih karena aman banget. Lalu kita akan coba. Nah, body lotion Scarlett ini mudah sekali menyerap ke kulit dan tidak lengket. Selain itu, body lotionnya mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. Ini dia bedanya, yang memakai serangkaian dari Scarlett, kulit menjadi lebih sehat dan juga cerah. Nah, jadi ini aku pakai Scarlett, yang ini belum. Kalian bisa lihat ya bedanya. Guys, kalian lihat sendiri ya, ini yang pakai Scarlett, dan ini yang tidak ya. Kita lihat sendiri perbandingannya, perbedaannya. Jelas ya, yang pakai Scarlett terlihat tampak lebih cerah, jauh lebih cerah ya.
Dan ini untuk wanginya, kayaknya saya tahu nih wanginya nih. Coba tebak kayak wangi apa? Seperti wangi parfum YSL opium bukan? Iya, benar banget. Jadi, untuk body lotion varian Jolly ini terinspirasi dari parfum YSL Black Opium. Nah, itu dia tadi serangkaian body care dari Scarlett, di mana body care dari Scarlett ini sudah BPOM, halal, tidak dites pada binatang, dan yang pasti tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Nah, jadi selama PPKM ini kan aku WFH di rumah. So, aku selalu di bawah AC kan. Jadi, untuk menjaga kelembapan kulit aku selalu memakai body care rutin dari Scarlett sehingga kulit aku menjadi lembab dan juga terawat. Nah, bagi kalian para lelaki yang ingin kulitnya sehat dan terawat biar seperti opa-opa Korea, jangan lupa pakai body care dari Scarlett. Nah, setelah kamu memakai serangkaian body care rutin dari Scarlett, sebagai cowok nih, kesan kamu setelah memakai body care rutin Scarlett itu apa? Ya, jujur sih, saya gak nyangka ya ternyata body care Scarlett ini bagus banget, gak nyangka bener. Dan wanginya ini varian kopi, kesukaan saya banget. Pasti saya bakal pakai terus. Nah, jadi bagi kalian cowok-cowok, nggak usah ragu ya kalau kalian ingin body care rutin bersama Scarlett. Untuk harga per piecesnya adalah Rp75.000, di mana kalian yang ingin order, kalian bisa pesan di sini. Aku akan sertain linknya di description box di bawah, pastiin kalian buat beli yang asli. Nah, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dah. Thank you.